إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa akhirul hadith hadits Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syar al murum muhdatsatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalin finnar ma'asyiral ikhwah wal akhawat ya para peserta kajian uh, apa namanya komunitas ini ya san minang bandung ustad oh ya san minang bandung ya semoga Allah subhanahu wa taala menjaga antum semua amin Uh, mohon maaf kajian ini terlambat karena saya baru selesai juga dari kajian yang pertama. Di pagi ini ada dua sesi kebetulan. Tadi ada bagian dari kajian komunitas lain yaitu Mata Samar Soliha dan sebetulnya jadwalnya dari jam sebelah, dari jam 9 sampai jam 10.30. Baik, uh, kemudian berlanjut dengan kajian Yayasan Minang Bandung yang pada kesempatan ini ini adalah Baru pertama saya mengetahui ada Yayasan Minang Bandung ini dan yes, ketika ada dari pengurus yang menghubungi untuk memberikan pencerahan ya saya meluangkan waktu saja sebenarnya ya semoga waktu-waktu kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tabungan untuk hari akhirat kita sesuai dengan judul kita itu berbekal untuk hari yang kekal ya berbekal untuk hari yang kekal karena betapa kalau di dunia kita lihat ya seseorang berpikir untuk masa depannya, tapi masa depan yang singkat dan pendek sekali. tapi jarang dia berpikir untuk masa depan yang panjang. maka ketika kita orang tua menabung untuk hari depan, ya untuk hari tua, masa pensiun, mereka persiapkan semua. ya mereka persiapkan, ya apa pekerjaan nanti, begitulah kita lihat manusia untuk memikirkan masa depan. Tetapi masa depan yang pasti berakhir. Masa depan yang bagaimanapun tidak akan bertahan. Ya, seberapapun uang untuk disiapkan, tidak akan bisa menghambat dia untuk berpindah ke alam yang berikutnya. Berapa tinggi jabatan yang diraih oleh dia, tidak akan menghambat dia untuk berpindah kepada kedudukan dia sebagai seorang yang disebut dengan status al-maut. Status kita paling tinggi itu adalah kematian itu status orang kaya yang paling terakhir, yaitu status orang ya paling tinggi pangkatnya terakhir, paling terakhir. Siapapun di dunia ini, kaya, miskin, muda, kecil, tua, perempuan, laki, siapapun dia, yang namanya yang satu ini adalah sama bagiannya. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa pasti akan maka apa yang telah kita persiapkan untuk hal itu? Itu yang permasalahan. Juga ada orang berpandangan kematian adalah akhir dari segalanya. Bukan, itu awal dari segalanya. Segala yang kita perbuat di dunia, segala yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi awal untuk dihisap. Awal untuk diaudit, kata orang sekarang. Makanya Umar al-Khattab menyebutkan, ya, Al-yawma amalun wala hisab, waqadan hisabun wala amal. Sekarang di dunia kita beramal tanpa dihisap. Tapi besok di akhirat kita dihisap tanpa ada lagi peluang untuk beramal. Maka jangan tunggu-tunggu hari di mana kita tidak punya peluang lagi untuk beramal. Bercita-cita walau sekembali ke dunia hanya satu detik saja yang akan diberikan untuk kita kembali ke dunia beramal soleh. Dan ketika ajal telah datang, kita walaupun memohon untuk diterlambatkan satu detik saja untuk ingin berinfak. Pokoknya. Dia punya uang triliunan, ini malaikat sudah hampir datang ini. Tunggu sedetik saja, saya buat takrir, saya sampai kepada anak saya. Saya mau wakafkan harta saya ini. Saya berikan ini, tidak ada. Fa'idha ajaluhum la istakhirun Apabila ajal itu sudah datang, tidak akan pernah mau dimundurkan atau mau dipercepat mundur untuk beramal soleh, dipercepat karena penderitaan di dunia tidak berat juga tidak, tidak akan bisa. Ya, kalau urusan duniawi, ketika kita terlambat datang, ketika kita tercepat. semangat, mungkin anak bisa Jadi dinego. Di di Tapi malaikat maut tidak bisa dinego, karena sudah begitu batas. Ya, ya. akan langsung di, dicabut nyawanya kalau detiknya sudah datang. Maka, pernahkah kita membayangkan detik-detik kematian itu? Apa yang akan kita ucapkan saat detik-detik sakratul maut itu mencabut nyawa datang kepada kita? Apa yang kita bayangkan? Ataukah kita akan berteriak, "Istriku, istriku?" Ataukah kita berteriak, "Anakku, anakku?" "Hartaku, hartaku?" "Mobilku, mobilku?" "Rumahku, rumahku?" Atau akan yang keluar dari kalimat kita adalah La ilaha illallah Tahukah kita yang nama kematian itu mematakan sakratul maut? Aisyah Anha mengabarkan bagaimana sakratul maut datang kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Allah, Allah yang paling mulia Yang paling bertakwa, yang paling disintai Allah subhanahu wa ta'ala Mengalami sakratul maut Kata Aisyah ketika itu Rasulullah s.a.w. di dekat beliau dengan sebuah bejana Yang berisi air setiap panas muka belu, belu usap dengan itu dengan sebuah baju juga ini basah lalu terakhir belum mengatakan ketika sudah terakhir kalimat belum katakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat kata rasulullah saw sungguhnya kematian itu punya sakratul maut diceritakan dan dibayangkan oleh para ulama dalam tulisan-tulisan mereka ya dan juga datanglah hadis Barak bin Al Azib mengisahkan bagaimana jawa, jawa seorang mukmin ketika di, di, dikeluarkan malaikat dari tubuhnya dan jiwa seorang yang tidak beriman ketika dikeluarkan dari tubuhnya digambarkan dalam hadis Al Azib bin Barak itu oleh Rasulullah SAW ya berkata bersabda menggambarkan orang beriman orang beramal soleh di dunia ini hari harinya adalah digunakan untuk bersiapkan bekal ya, Untuk hari yang kekal, bukan untuk hari yang akan sirna. Sebenarnya Allah sebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhir itu adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Tidak ada nilainya dunia ini. 15. Ya, ketika di akhirat kelak baru dia akan menyesali segala apa yang dia lalai di dunia untuk berbekal di hari akhirat. Maka sebelum datang penyesalan itu. Assalamualaikum. Minta tolong jadi, yang lain lain bekal di pada hari ini dimit dulu bisa minta tolong ustadz yang lain jadi jadi tergantung maaf ini type dimohon Tidak. untuk Tidak. yang admin bisa dimut dulu ya. segala uh, peserta nanti kalau sudah buka soal jawab ya. atau baru ya. kita buka jadi, ini penting sekali nih ustadz ini benar-benar nih merinding saya dengerin coba bayangkan apakah anak kita akan yang manja selama ini akan menemani kita satu malam di kubur istri kita yang cantik, yang manja, yang molek, yang itu akan menemani kita di kubur satu malam? Apakah anak kita akan menitipkan belajar untuk kita di alam kubur ini bawa duit satu miliar ya ayah? Tidak. Satu ribu pun tidak akan mungkin diselipkan di kapan antum. Yang antum sekarang belum ayam berkokok sudah bangun. Kemudian kadang-kadang lupa sholat subuh demi mengejar tidak terlambat sampai di kantor, di tempat di, di bisnis antum, di pekerjaan antum. Namun hak-hak yang kewajiban antum kepada Allah sering terlambat. Kehidupan dunia kita pacu dengan secepatnya. Sebelum matahari terbit kita harus, hendaknya bahkan berkeinginan malam cepat selesai, siang cepat selesai, ingin dapat capai selesainya dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan yang selalu kita inginkan, kekayaan kita ingin kita tumpuk. Saat antum meninggal, akankah antum bawa mobil yang mewah, rumah yang megah? Rumah kita yang hakiki adalah hanyalah berapa, tidak sampai setengah meter. Antum dibuatkan lubang, antum beli kuburan, antum satu hektar, antum tanam dengan taman yang indah. Semuanya, bahkan antum pakar, yang pakar emas sekalipun, tidak ada yang akan ditempati lebih daripada luasnya hanya setengah hektar dengan lubang paling jauh dua meter ke dalam. Dan disinilah, disitulah antum akan bertanya tentang diri sendiri. Di sanalah antum akan bertanya tentang mana bekal saya. Jangankan untuk menghadap alam kubur, ketika bekerja saja terlambat istri menyelipkan terlambat kita, mem kita lupa membawa uang, betapa kita gelisahnya tidak ada bekal di dunia ini. Apalagi ke, ke akhir perjalanan yang begitu panjang dan tidak ada lagi setelah itu kehidupan. Di dunia saja kita pergi satu perjalanan lupa bawa bekal. Ibarat seorang petani lupa bawa nasi ke sawah, betapa dia merasakan kegelisahan dalam dirinya. Lupa bawa sambal, pokoknya nasi yang kebawa. Lupa bawa minum. Ketika antum ke kantor, lupa bawa dompet, uang nggak ada. Mau makan siang tidak ada uang. Antum gelisah. Padahal gampang sebenarnya. Hidup di dunia ini banyak solusi. Bisa pinjam uang teman. Ya kan loh? Bisa banyak solusi. Tapi di sana siapa akan meminjamkan antum? Kemana antum akan meminjam uang ketika antum tidak membawa bekal? Tidak akan ada mau meminjamkan amalnya buat antum. Tidak akan ada. Kita di sana adalah hidup sendiri-sendiri. Ketika antum di dalam alam kubur sendirian. Sendirian hakikatnya, tapi akan ada yang menemani antum dalam hadis baro'ah -ra Mu'azib um Rasulullah SAW tadi gambarkan bagaimana malaikat mencabut nyawa orang beriman yang beramal soleh di dunia ini ketika sakratul maut datang nyawanya keluar dari badannya seperti menetesnya air dari ujung cerek jadi ujung teko sangat gampang sekali tapi berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman yang tidak beramal soleh nyawanya bagaimana ketika keluar seperti mencabut sikat besi dari ijuk dipaksa keluar oleh malaikat maka dia kejang-kejang maka dia berteriak-teriak makanya dan saat itu timbullah kebiasaan di dunia yang biasa dilakukan jika mampu membuka dia minta minuman jika dia suka apa yang perlu dia memanggil kekasih-kekasihnya semacam tahu dzalik. tetapi orang beriman datang amalnya menuntun kalimat yang indah keluar La ilaha illallah. Sebenarnya Rasul katakan tadi. Man akhir kalami la ilaha illallah. Dakhala jannah. Kata Rasulullah SAW. Orang yang kalimat saat dia berpindah dari dunia menuju kehidupan akhirat. Dan dia menutup kalimat-kalimat dunia. dengan kalimat tauhid baginya surga. Tapi apakah kalimat itu mudah diucapkan? Kalau antum sekarang tidak pernah mengucapkan kalimat itu dan tidak pernah belajar makna dan konsekuensi dari kalimat itu, jangan harap saat antum dicabut nyamannya oleh Allah Subhanahu taala akan gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Justru lidahnya menjadi kelu Menjadi berat. Bahkan tidak terfikir untuk mengucapkan kalimat itu. min dzalik. Karena apa? Karena selama ini pikirannya apa yang itu yang akan hadir. Itu yang akan hadir saat itu. Pikir antum dalam dunia ini selama 24 jam itu apa yang antum pikirkan? Dunia-dunia, dagangan-dagangan, uang-uang, jabatan-jabatan, tanah, kekayaan, apa yang antum pikir? Tapi kalau orang sekarang di dunia ini membiasakan kalimat itu diucapkan, dihayati di dalam hidupnya, dipraktekkan dalam amal-amalnya. Ketika beramal, makna la ilaha illallah itu muncul, dia ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dia hanya beribadah kepada Allah. Baru kalimat itu akan menuntun, akan muncul di lisannya saat malaikat maut mencabut nyawanya. Kalau tidak, banyak fakta dan kenyataan betapa aneh-anehnya kadang-kadang saat sakratul maut itu hadir. Ada yang dipanggilnya macam-macam. Ada yang kayak dia, ya kalau di kampung-kampung dulu ya. Ada yang kerjanya karena dia ini orang membuat jaring. Itu saat sakratul maut datang, dia seperti membuat jaring. Bergerak-gerak tangannya. Ada pula yang biasa yang berjudi Ketika sakit maut datang dia begini-gini Subhanallah Maka Masih ada peluang Untuk hal itu ketika kematian masih ada Walaupun peluang kita hanya setengah jam Sebelum malaikat maut datang Itu ada peluang emas bagi kita Maka jangan sia-siakan umur yang tersisa Ya ilaihina amanut taqullaha wal nafsu limat damat Wahai orang beriman bertawakal kepada Allah Persiapkanlah Wal tanzur nafsu maqad damat liqad Hendaklah setiap diri berpikir apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok Perbekalan apa yang telah kamu bawa Apakah berbekal untuk hari esok dengan menabung emas dan perak? Tidak, bukan itu. Bekal hari esok bukan emas dan perak. Di sana tidak ada lagi perjual belian. Di sana tidak ada lagi tukar menukar uang. Tidak ada lagi barter harta. Tidak ada. Di sana yang bicara adalah amal soleh. Yang bicara adalah iman. Yang bicara adalah ketakwaan. Kalau kita tidak beramal soleh hari ini, kita tidak beriman, tidak berbuat iman, kita bertakwa, maka kita akan pulang ke akhir karena dengan tangan kosong. maka di akhirat -akhir kala akan menghadapi kehidupan yang dongka, kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit. Apalagi ketika berada di padang masyar. Kita tidak pernah tahu. Bahkan Allah sudah beritahu hal itu semua. Apa dan bagaimana kehidupan perjalanan kita setelah kita meninggal. Dijelaskan dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran semua itu. Tapi kita tidak pernah mendengar. Kita tidak pernah belajar. Bagaimana kita akan mempersiapkan? Seseorang ketika dia berjalan di, di dunia ini mau menuju suatu daerah yang perlu pernah dia tempuh, ya perjalanan ke sana jauh, kemudian dia belum mengetahui bagaimana kondisi di sana, apa makanan di sana, pasti dia cari informasi. Nanti kalau dalam perjalanan di mana res area ada, Berapa kira-kira butuh kebutuhan bensin dalam menyampaikan ke rest area itu? Nah, di mana daerah rest areanya? Mana jalan yang aman? Mana jalan ber, yang mengancam keselamatan? Itu ditanya. Antum pasti mencari informasi-informasi. Ketika sampai di daerah sana, rumah yang sewanya berapa yang mau antum cari? Antum yang mau nginap di hotel mana? Antum akan pasti cari informasi kan? Antum mau taruh antum berekreasi ke Paris ke, ke, ke mana? Ke Inggris, ke Belanda, ke Amerika. Antum pasti cari informasi mulai antum persiapkan tiketnya ya mulai antum persiapkan penerbangan apa yang antum naiki yang aman sampai di sana kemana antum berjalan dicari alam ini ini perjalanan di dunia saja antum mempersiapkan demikian detailnya kehidupan itu sementara kehidupan akhir tidak pernah antum baca tidak pernah, pernah mau tahu min dzalik tidak mau tahu bagaimana kehidupan di alam kubur tidak mau tahu kehidupan di alam masyarakat kemana kehidupan ketika menerima amal soleh Catatan amal kita bagaimana diterima. Ketika amal kita ditimbang bagaimana kondisi manusia. Tidak pernah kita baca. Padahal ini suatu kepastian yang semua kita akan ke sana. Tidak akan ada. Semua manusia yang pernah melihat di dunia ini akan melewati kematian, alam kubur, alam barza, padang mahsyar, dihisap, ditimbang amalannya, diserahkan catatan amalnya, yang melewati syaratan mustaqim, terakhir surga atau neraka. Dan setiap pasti perjalanan ini, modal bekal kita bukanlah emas dan perak. Modal dan bekal kita adalah amal soleh, iman, dan takwa. Maka Allah katakan, Watazawwadu faina katakan, maka Allah Berbekallah kalian sebaik berbekal untuk Sekarang kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing. masing, -masing. Apa yang telah kita persiapkan bekal untuk hari esok? Sampai di mana solat kita? Sudah bagaimana? Seberapa khusus kita dalam solat? Seberapa kali kita baca Al-Quran dalam sehari? Seberapa kali kita mendoakan orang tua kita? Seberapa kali kita bisa berinfak dalam setiap bulan? Berapa amal soleh yang telah kita lakukan? Walaupun kita melakukan amal soleh, sudahkah amal soleh itu bebas dari ria, dari ujub, dari kekaguman, kebanggaan? Benarkah amal-amal soleh yang telah kita lakukan dapat diterima langsung? Atau mungkin ada cacatnya di sana? Karena belum tentu setiap orang menabung di amal soleh akan dapat diterimanya. Boleh saja ada di bangkrut di akhirat. Karena di samping rajin beramal soleh juga rajin berbuat kezolim pada orang lain. Maka digambarkan kalau Rasulullah kelak di akhirat itu ada namanya orang muflis. Atadruna manil muflis kata Rasulullah SAW kepada sahabat. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut di ya, akhirat kelak? Kata Rasulullah SAW pada sahabatnya. Para sahabat bertanya, Allah Rasulullah alam. Menjawab. sahabat ada yang menjawab. Al-Mufil man la dirhaman wa la mata. Orang yang bangkrut, menurut kami itu Rasulullah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Itu orang bangkrut, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab. Al-Mufil Sufi ummati mayati yawm qiyamah amsa kamsal ka jibal. Orang oh, yang bangkrut dari kalangan umat itu adalah pada hari kiamat dia membawa amal soleh seperti gunung. Buatnya amal solehnya. Walaikon kot syata mahadha wa darabah hadha wa qatala hadha wa akhada mahadha. Fayuk tu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Fa'idha fa'idha hasanatu tu min sayyatin fatul. Fatulqa alaihi. Fatulqa finnar. Orang yang makut kalau kalangan di hari kiamat itu punya amal banyak. Tamun dia selalu jahat pada orang lain. Mukul orang lain, gunjing orang lain, fitnah orang lain, memakan kata orang lain. Lalu apa solusinya? Maka bayarnya di sana bukan uang dan emas perak, tapi adalah amalnya. Diambillah amal-amal solehnya, lalu diberikan kepada orang-orang yang dizoliminya. Apabila amal solehnya sudah habis, hutang masih banyak lagi yang belum dibayar, diambil dari dosa-dosa orang yang disakitinya, lalu diberikan kepadanya, lalu ditimpakan kepadanya, dan dicemplungkan dia ke neraka jahanam. Ya min Masih banyak perkara-perkara yang harus kita perhatikan untuk bekal kita. Yang pertama, apa yang bekal telah kita siapkan? Yang kedua, bekal itu sudah bekal yang benar atau belum? Atau bekal, bekal yang akan basi? Kan kalau kita perlu bekerja kan ada kadang-kadang ya, oh saya sudah bawa bawa bekal, bangga-bangga sama teman, sampai-sampai, oh kiranya kuahnya tumpah, atau kira -kira yang udah basi. Ha? ada kadang-kadang gitu? Itu ya, bekal di dunia saya kadang-kadang ada yang mengecewakan toh. Nah, udah bawa rumah ini pakai rantang itu bawa gitu ya, senang itu bawa. Mau saat, saat menyantap, rupanya apa? Ada ulat di dalamnya. Gak jadi dimakan. Ada yang sudah tumpah. Ada yang sudah basi kadang-kadang. Nah, jadi belum tentu juga setiap bekal itu akan bisa kita nikmati. Maka dari situ sekarang benar kita kita bersihkan bekal-bekal bekal kita ini. Benar kita persiapkan apa bekalnya Ustadz? yaitu iman amal. Beramal soleh. Pertama, bekali dengan ilmu. Dengan ilmu itulah kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Amal yang sesuai dengan aturan dibawa oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan syarat Rasulullah SAW. Karena banyak orang beramal soleh. Sebenarnya Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ya, وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَوْ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Lalu kami perlihatkan kepada mereka Amal-amal soleh yang telah mereka Amal yang baik yang telah lakukan di dunia Lalu kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang pertebangan Dia bawa bekal Namun bekal menjadi debu yang pertebangan Tidak ada manfaat nah, Bagaimana amal tadi yang benar-benar hendaknya Bisa kita terima Bukan sedar beramal Maka diperhatikanlah apa syarat amal itu akan benar-benar diterima Allah Ada dua syarat yang dua syarat ini adalah sebetulnya adalah pencerminan dari kalimat syahadat kita. Maka sebelum orang tadi masuk Islam, ada dua kalimat ini dicapai. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna rasulullah. Aku bersaksi, tiada yang berhadibat nanti kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa maksud dan makna dari dua kalimat ini? Maksudnya adalah semua amal kita harus ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Amal yang dicampur oleh kesyirikan akan sia-sia kelak di akhirat. Walaupun antum berinfak, miliaran rupiah tidak akan dapat memberi manfaat sedikit pun bagi antum kalau tidak diiringi dengan ikhlas. Maka Allah sebutkan, walau asraku. Anhumakanu ya jika mereka berbuat syirik, batal semua amalnya. Dan juga Allah sebutkan, walaqad ilaika ila ladinam, wa ila qoblika, amaluk. Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sungguh telah diwahyukan kepada engkau hai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, batal semua amalanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling mulia, rasul yang paling termulia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepadanya, "Jika engkau berbuat syirik Muhammad, batal amalanmu." Padahal Rasulullah tidak mungkin akan berbuat syirik. Tetapi kenapa Allah gambarkan demikian? Betapa penuliannya seseorang bila standar amalnya tidak memenuhi kriteria yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berharap amal itu akan ada manfaat bagi orang yang mengamalkannya. Lain asyraktah, Jika engkau berbuat syirik, batal semua amalan. Sekarang mengerti kita apa itu syirik? Mengertikah kita apa itu tauhid? Apa itu ikhlas? Di mana kita mengerti kalau tidak pernah belajar? Maka di sini pentingnya kita belajar tentang ilmu tauhid dan juga mengetahui lawan dari tauhid itu apa? Kesyirikan. Semua orang mungkin tahu syirik adalah bahaya. Bishirik adalah menghancam batalnya amal seseorang. Tapi ketika dia tidak belajar apa itu syirik, tidak mempelajari bagian syirik dan model-model kesyirikan, rupa-rupa kesyirikan, dia tidak tahu, ya sama dengan orang yang mengetahui bahwa macan itu adalah bidatang buas yang akan menerkam setiap orang yang mendekat kepada macan. Bahkan orang muslim <tuh> tahu kalau syirik itu tempatnya di neraka. Tetapi mereka Menyak, mer, tidak merasa perbuatan syirik yang mereka lakukan itu merupakan kasih kesyirikan. Ya. Merasa bahwa amal kesyirikan yang mereka lakukan tidak merasa kesyirikan. Itulah aneh. Maka oleh sebab itu sama dengan orang ketika dia masuk ke dia tahu kalau macan adalah binatang buas. Nah, ketika dia tidak tahu ciri-ciri macan yang binatang buas tadi, dia tahu hanya macan adalah binatang buas menerkam orang. Dia tidak uji ciri dia macam-macamnya. Ketika dia melihat macan tutul, dia kira itu tidak termasuk ikut macan. Karena yang dia tahu adalah harimau yang belang saja. Macan tutul kagak belang seperti harimau. Dia kira ini tidak, nggak termasuk datang buas. gitu. Nah, atau kadang-kadang ketika dia sampai di hutan, muncul apa namanya ini singa, dia kira ini tidak, saya tahu macan. Kalau ini kayaknya kucing anggora yang besar. gitu. Karena dia tidak pernah belajar. Maka di situ antum harus mengetahui apa saja model-model kesyirikan, praktek-praktek dan betapa banyaknya orang jatuh ke dalam kesyirikan karena dia tidak pernah tahu apa itu syirik dan model-model kesyirikan itu. Sehingga dia menganggap ketika memajukan sesajian kepada patung, kepada lura kepada pohon, yang meminta kedukun, meminta kekuburan, segala macam, dia anggap tidak syirik oleh dia. Apa itu? Itu tawasul saja. Katanya. Padahal ini adalah tawasul yang dipahami oleh orang musyrik dahulu. Betapa banyak di antara kita yang bermudah mula dalam hal ini memiliki ajimat, percaya kepada ajimat, percaya ramalan dan segala macam. Kita kadang-kadang tidak tahu itu adalah merupakan kesyirikan. Nah, di mana kita akan berbekal? Kita merasa berbekal, namun bekal itu tidak benar hakikat dapat kita ambil. ke dia menjadi debu pertambangan kerak di akhirat. Maka yang pertama sekarang adalah pelajari dulu syarat. Bisa bekal itu akan bermanfaat. Yang pertama tauhid. Belajar tauhid, karena tadi salah satu bahaya kesyirikan adalah batalnya amal pelakunya. Belum lagi akan menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Belum lagi menyebabkan pelakunya tidak akan mendapat ampunan di akhirat kelak. -akhir. Terus, syarat kedua apa? Syarat kedua, ketika mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, artinya apa? Bahwa dalam berproses melakukan ibadah kepada Allah yang kita lakukan dengan ikhlas ini harus sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang membuat syariat-syariat, aturan ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, jangan pernah mengharap akan diterima Allah SWT. Dari mana kita tahu bahwa amal itu diterima Allah SWT? Siapa yang menginformasikan bahwa amal ini adalah amal soleh? kita tahu ini amal soleh hanya melalui risalah Nabi Muhammad. Karena yang Nabi yang kita percaya kita ikut adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada Nabi lain yang kita ikut kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh kita mengikuti syariat-syariat Nabi sebelumnya. Maka dari itu kita harus belajar apa tuntunan Rasulullah dalam sholat, apa tuntunan dalam puasa, dan dalam amal-amal apa tuntunnya. Kalau kita tidak belajar bagaimana kita akan bisa sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa berpuasa seperti puasanya Rasulullah SAW. Bagaimana kita akan bisa beribadah? Ketika ibadahnya Rasulullah SAW. Kalau kita tidak belajar. Sehingga akhirnya apa? Kita ikuti kebanyakan orang dalam beribadah. Contoh orang melakukan begitu. Ini pengalaman saya lihat. Ketika saya kuliah di Medina. Waktu itu kami ada kajian di Masjid Kuba. Eh, Masjid Kiblatin. Masjid Kiblatin. Waktu itu ada umroh ya. Itu, ini, ini. Ini kisah nyata kan saya lihat di mata kepala saya sendiri. Seorang bapak sholat sunnah dan anaknya sholat sunnah di depannya. Dan bapak ini saya lihat tidak mengerti sholat itu bagaimana kefianya. Sehingga setiap dia melihat anaknya ruku, dia ruku. ini Dia contoh anaknya, dia tidak punya ilmu. Ya. Yang pada akhirnya, dia sholatnya sesuai dengan bagaimana sholat anaknya. Yang mana anaknya juga masih belum benar ruku sujudnya semua. Dan lebih parah lagi, di kiblatan ini, ada yang sholatnya menghadap kiblatul Maqdis. Dengan alasan Rasulullah kan pernah sholat arah ke sana. Lalu dia mencoba sholat arah ke sana. Subhanallah. Ini karena kebodohan tidak belajar. Sholat setelah diputarnya kiblat ke Ka'bah, sholat ke sana itu sudah haram hukumnya. Tidak boleh lagi sholat berhadap Baitul Maqdis. Karena itu sudah masuk. Nah ini efek tidak belajar. Dan betapa banyak amalan-amalan yang dipasarkan di masyarakat kita yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sehingga mereka mengamalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bisa kita rinci, banyak sekali sebetulnya. Dalam berselawat, dalam bertahlil, dalam uh, prosesi kematian, dalam prosesi pelaksanaan ibadah-ibadah lain. Banyak sekali praktek-praktek yang divariasi, yang dimodifikasi, bahkan mencampur adukan antara ajaran agama lain dengan ajaran Islam. Subhanallah. Makanya kata Rasulullah menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amrun wa fa Hadis ini bukan Imam Bukhari Muslim dan ini lafaz Imam Muslim. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah ada perintah kami untuk melakukannya, mencontohkannya, kata Rasul amal itu ditolak. Walaupun bagaimanapun rajinnya Anda beramal, tidak akan diterima. Nah, ini dasar bekal dulu ini. Jangan bukan hanya berbekal saja seperti kata tadi. Ada orang sekadar membawa bekal, tapi belum tentu bekal itu akan tetap sampai kepada tujuan. Ya, kita dalam perjalanan panjang bawa bekal, padahal makannya harus dihabiskan setelah 4 jam semuanya. Sampai di tujuan setelah enam jam semuanya. Pastilah di bekal kita basi sampai di tempat tujuan. Sama ada yang tidak membawa bekal namanya. Begitu pula orang yang beramal soleh di dunia, sesuai dengan tuntunan agama, maka dia akan sia-sia beramal. Karena Rasulullah katakan tadi, barang siapa yang lakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, kata SAW, tidak akan diterima. Dalam lafad lain, man ahda fi amrina hadha, ma minu pawaradun. Barang siapa yang menama-nama urusan agama ini, kata Rasulullah SAW, yang tidak pernah kami perintahkan, itu ditolak, kata Rasulullah SAW. Serajin apapun kita beribadah. Sesungguh apapun kita beribadah kalau tidak sesuai dengan aturan dan tuntunan Rasulullah SAW, jangan pernah harap akan diterima Allah. Demikian pula kita melakukan sebuah ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tapi tidak ikhlas dalam melaksanakannya, jangan pernah bermimpi akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam hadis kusinya, benar sabda Rasulullah SAW, man amila fihi ma taraktu Barangsiapa yang melakukan sebuah amal soleh, Lalu dia gabung aku dengan senang aku dalam niatnya Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya Itu kata Allah SWT Betapa di zaman modern ini Untuk beramal ikhlas ini susah banget Karena harus dipiralkan Nah gitu kan salahnya Karena harus ditampilkan di media sosialnya Banyak fitnah di akhir zaman ini Untuk beramal soleh Bagaimana kita akan bisa beramal soleh Kalau kita tanpa ilmu tadi maka kita perlu belajar semakin hari harus bertambah ilmu Agar bekal kita itu sesuai dengan standar yang diinginkan Allah Dan benar-benar menjadi bekal Sekarang saja apa saja produk di dunia ini ada namanya SNI Harus standar nasional Kalau tidak itu tidak berlaku, tidak boleh beredar di pasaran Nah dalam Islam juga ada standar Sebuah pendapat, sebuah ilmu, sebuah amal ada standarnya Maka dari itu mari kita belajar, mari kita menuntut ilmu, ya agar kita dalam beramal itu benar-benar amal yang sesuai dengan standar diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itulah kalimat asyhadu alla as ilaha illallah Rasulullah tadi, ya dijadikan syahadat apa namanya pintu masuk ke dalam Islam. Kenapa? Semua amal aktivitas ibadah kita dalam beragama ini harus ikhlas, semua amal aktivitas ibadah kita kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ini bekal pertama ini harus kita perhatikan. Artinya apa? Wadah tempat bekal kita harus benar. Wadah tempat bekal ini, jangan wadah itu membuat busuk makanan yang kita simpan dalam bekal itu. Bekal yang kita tempun itu, cuma wadahnya membuat busuk. Jangan sampai. Nah, ini wadahnya amal, ikhlas dan mutabaah sesuai ikhlas kepada Allah sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu Allah tidak menuntut perbanyak amal. Kata yang terpenting itu adalah yang baik yang terima. Ya, Allah <tuh> di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang menciptakan kematian kehidupan untuk menguji siapa kalian yang baik, paling baik amarnya, amalnya, Siapa yang paling baik amalnya? Bukan siapa yang paling banyak amalnya. Bukan berarti amal banyak tidak boleh. Tapi yang pertama dulu ahsan dulu itu baik ini. Maksudnya apa baik itu ditafsirkan oleh Fudel Nuiyat, ya menyebutkan ada aswabu akhlas aswabu yang ikhlas dan yang benar. Lalu ditanya apa ikhlas itu? Maka yang tujuannya beribadah karena Allah, mencari wajah Allah. Yang kedua apa aswabu yang sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW. Ini wadah amal. Oh enggak Ustaz, kita kan yang penting niatnya baik Ustaz Kan ada orang gitu ya, penting baik Ustaz Niatnya baik, insya Allah dapat pahala kan gitu ya di mana kita tahu baik tidak baik itu sebuah amalan kalau bukan melalui yang ajaran Rasulullah SAW. Ini saya contohkan satu. Karena sekarang ini ada orang mengucap begitu. Yang penting kan ada dalil, yang penting kan ada baik, tujuannya baik, tujuannya baik. Belum tentu tujuan baik itu adalah sesuatu yang dibolehkan tidak setiap tujuan baik itu yang dibolehkan. Saya buat contoh di sini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya baik, tapi ketika sesuai dengan tuntunan agama tidak jadi baik. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Yaitu ada tiga orang sahabat berkunjung ke rumah istri salah seorang istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW mereka mendapatkan penjelasan bagaimana ibadah Rasulullah SAW sampai di malam hari juga beliau yang itu amalnya apa ibadah sudah beliau yang luar biasa sampai beliau kakinya juga tumit beliau pecah-pecah karena berdiri kiamulail segala macamnya ya kak lalu mereka bertiga mengambil kesimpulan dari apa yang mereka ketahui dari ibadah Rasulullah SAW, apa kesimpulan masing-masing mereka yang pertama mengatakan asumu wala uftir yang pertama mengatakan saya akan beribadah puasa dan tidak mau berbuka puasa setiap hari yang kedua karena mereka melihat amal ibadah mereka sangat jauh dari ibadah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang sudah Rasul paling mulia ibadahnya luar biasa kita ini apa tidak ada apa-apanya ibadah juga malas gitu ya yang kedua mengatakan aku mulai walaupun yang kedua mengatakan saya akan fokus kiamul mulai selalu tidak perlu tidur salah nggak itu kan tujuannya ibadah semua tuh nggak ada baik itu tujuannya itu yang ketiga mengatakan wala atas zaujunisa saya nggak mau menikahi wanita karena menganggu repot ibu-ibu ini banyak permintaannya gitu kan tuh banyak maunya susah cari rezeki nafkah kalau udah beranak sibuk ah mengganggu ibadah nah inilah tujuannya baik ini. apalagi kalau seandainya dia ditambah dengan dalil-dalil lain yang bisa mendukung argumentasi gini ya, tentu itu, pemaham yang keliru tentunya. Kan tujuan kita diciptakan Allah untuk beribadah. Wa makhalak tuljin nawal insa illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia kerana untuk beribadah kepada aku kata Allah. Ah ini kan ibadah. Kalau kita tidak punya ilmu, akan menganggap ini benar ini. Orang ini fokus beribadah di mana salahnya? Dia tidak mau berharap dunia. Ya, makan, tidur, wanita, itu dunia semua. Ini fokus ke akhirat. Tetapi ketika tidak sesuai dengan ajaran agama, untuk itu Rasulullah Wasallam. walaupun tujuannya baik, tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendengarkan ungkapan mereka bertiga, Rasulullah SAW memanggil mereka, dan satu rawat lain, Rasulullah berpidato langsung mengingatkan. Kenapa ada di antara kalian berkata begini? kata Rasulullah SAW. Yaitu, ada yang mengatakan, saya ingin puasa tidak berbuka. Saya ingin kiamulil tidak perlu tidur. Yang lain, saya yang ketiga mengatakan, saya tidak mau menikah. Karena fokus beribadah. Secara zahir tujuannya baik. Tapi Rasulullah mengatakan, sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Asum Saya puasa, saya juga berbuka. Aku mulai, wa aku. Saya juga ber, berkiam mulai juga tidur. Wa tazawwaju nisa, saya juga menikahi wanita kata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. sunnati palisamini. Orang yang enggan mengikuti sunnahku tidak termasuk golonganku. Di mananya koreksinya di sini Ustaz? Koreksinya ketika tujuan mereka tadi melampaui batas agama. Melampaui sunnah Rasulullah s.a.w. Rasulullah maka Rasulullah mengatakan, saya puasa saya juga berbuka. Saya si mulai juga tidur saya juga menikahi wanita. Apakah anda lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Maka ikuti sunnah Rasulullah Wasallam. Kalau karena sekarang kan ada komentar orang itu kan bid'ah hasanah. Baik. Makanya dalam sebuah kisah yang lain Ibnu Mas'ud ketika di Masjid Kufah ada orang melakukan sebuah ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Wasallam dan tidak pernah dituntunkan oleh dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan ketika datang ke Masjid Kuba, dia dapati beberapa kelompok orang melingkar, lalu ada satu orang yang menghitung, sabbihu mi'ah, bertasbihlah satu kali, halilu mi'ah, bertahlilah satu kali. Jadi dipimpin ini, berzikir jamaah mereka. Ya. Lalu Hasan Basri pergi ke rumah Ibnu Mas'ud. Lalu bertanya kepada para tabi'in yang hidup eh, yang menunggu Ibnu Mas'ud datang ke masjid, sudah keluar ke Abu Abdullah? Belum. Setelah keluar Mas'ud, diberi informasi oleh Abu Usa, Hasan Basri, Abu Musa Al Asyari atau Hasan Basri, ya, yang dilihat oleh dia di Masjid Kufa Lalu masuk mengatakan, apa yang kau katakan kepada mereka? Kata uh, Hasan Basri atau Abu Musa Al Asyari, saya lupa ya. Saya menunggu pendapatmu. Ya. Kemudian setelah Imam datang, ditanya, masalah, apa yang kalian lakukan? Lalu mereka menjawab, kami tidak ingin kecuali kebaikan ya, Abu Abdullah. Kami tidak ingin kecuali melakukan amal baik ini semua tasbih. Apa salahnya di sini? Kata Nusul, kami muru di lekhair lam Betapa banyaknya orang yang ingin melakukan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Ima anda kumfatah tumba abdullah au muhammadin, muhammadin ilma. Ima kalian telah membuka sebuah pintu fitnah dalam agama ini atau kalian lebih tahu daripada sahabat Nabi Muhammad SAW tentang agama ini. Maka dari itulah ketika Rasulullah SAW menggambarkan terjadinya berbagai paham yang akan ada di tengah umat ini sataftariku ahdil umat ala yang wa akan terpecah belah umat ini 73 golongan Rasulullah SAW tidak mengatakan yang penting keinginan semua baik itu semua kelompok ini tujuannya baik orang khawarij tujuan baik tetapi menyalahi sunnah Rasulullah SAW tidak cukup niat baik saja tapi harus benar caranya tidak cukup naik niat baik saja tapi harus benar caranya Niat baik, seorang perampok merampok, niatnya baik, ingin diwakafkan, diberikan, disedekahkan pada orang fakir miskin, diberi anak yatim. Niatnya baik, tapi caranya salah. Jadi tidak cukup niat baik, cara harus benar. Dalam Islam begitu, amal soleh yang bisa diterima itu. Bekal yang akan benar-benar berarti bagi yang membawanya kelak di akhirat. Maka, Inu mengatakan, Ima kalian lebih tahu tentang agama ini dari sahabat Nabi Muhammad. Maka kalau kita lihat hadis Nabi SAW, ketika terjadi berbagai golongan dan kelompok di dalam Islam ini, Rasulullah SAW menyuruh kita kembali kemana? Kepada sunnah beliau. Dan kepada sunnah sahabat. Ma'ana alaihi wa sahabi. Kullu hapin kata Rasulullah SAW, semua kelompok-kelompok ini diancam masuk neraka illa wahida. Kecuali satu golongan. Ketika sahabat bertanya, Mahiyah ya Rasulullah, mana itu kelompok cirinya itu? Kelompok yang benar ini. Ma'ana alaihi wa sahabi. Orang yang berbeda, aku di atasnya, orang yang berada di aku, di atasnya, dan para sahabatku. Kenapa dibawa sahabat Nabi? Kenapa tidak cukup dikatakan orang berpegang teguh dengan sunnahku? Karena banyak pula orang mengatakan ini sunnah, ini sunnah menurut pemahaman dia, bukan menurut pemahaman sahabat. Maka dari itu, menjalankan agama tidak cukup niat baik, tapi harus benar cara juga. Ya, nah, Inilah contoh-contoh konsep-konsep yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan modal, mempersiapkan bekal untuk akhirat kelak. Maka kita ditambah ilmu kita apa saja amal-amal soleh yang dapat menjadi bekal kita di akhirat kelak dan amal soleh yang diterima itu bagaimana syaratnya. Maka pada kesempatan ini kita telah bicara tentang sekilas tentang syarat amal soleh itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan untuk bekal tentu adalah tadi adalah iman. Dan iman dipelajari, Bagaimana beriman kepada Allah? Apa maksud beriman kepada malaikat? Apa maksud beriman kepada para kita kitab suci Allah? Bagaimana beriman kepada para rasul Allah? Bagaimana beriman kepada akhirat? Apa makna beriman kepada takdir baik dan buruk? Sudah kita pelajari. Atau dalam diri kita kebodohan yang banyak. Yang tidak pernah tahu. Bahkan sekarang kadang-kadang mempertentangkan satu perintah dengan perintah yang lainnya. Karena kebodohan yang ada pada diri kita. Maka inilah berapa wejangan yang dapat kita bahas. Semoga penjelasan singkat ini dapat kita ambil faedahnya. Maka renungkanlah Bahwa kehidupan hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Wal Kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Ada kehidupan dunia ini adalah bukan yang terbaik dan tidak tidak kekal. Contoh sekarang, taruh antum punya uang dan boleh mobil yang terakhir modelnya. Tapi setelah dua hari, tiga hari, apa yang ada pada diri antum? Kebosanan. Karena dunia itu bosan. Antum bangun rumah segede-gedenya. Mewah, megah. Memang antum akan tinggal, akan tidur di setiap sudut rumah itu atau yang antum tempati hanya sekedar tempat di mana ruang tidur antum saja. Bahkan semakin repot. Dunia ini semakin banyak, semakin repot mengurusnya. Maka jadikanlah dunia ini sebagai jembatan menuju surga Allah. Bukan dilarang mencari dunia. Yang dilarang itu adalah disibukkan dunia ya disita waktunya oleh dunia, disita pikirannya oleh dunia dan tidak memikirkan hidup akhirat. Tapi bukan berarti antum harus meninggalkan dunia, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi ma ataka akhirata Carilah kebahagiaan akhirat dari nikmat-nikmat yang telah Allah beri, fasilitas kemudahan yang Allah berikan kepada engkau. Tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Bukan berarti kita harus beribadah, lalu keluarga ditelantarkan. Enggak berusaha tetapi tidak boleh dilalaikan dari kewajiban-kewajiban agama. Saat tiba waktu salat, salat berhenti dari kegiatan semua. Ini hak Allah sekarang. Makanya hak itu ada masing-masing. Ada hak diri kita, ada hak keluarga kita, ada hak pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan kewajiban kita. Hak itu diberikan pada masing-masing. Jangan hak Allah kita berikan kepada makhluk Waktu untuk Allah jangan diberikan kepada waktu kepada selain Allah. Maka bacalah Al-Qur'an, dalami firman Allah. Sekarang saja kita rajin mendengar berita bacaan yang ditulis oleh manusia. Sedangkan Allah yang Maha Tahu, yang Maha Hikmah perkataannya. Alimun Hakimun Khabirun. Kenapa kita tidak baca firman-Nya, perkataannya yang penuh dengan makna dan arti dan hikmah? yang membuat jiwa kita tenang. yang membuat kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Maka pergunakanlah waktu ya untuk akhirat. Sebenarnya antum harus bersungguh-sungguh untuk mencari bekal di dunia ini harusnya kehidupan akhirat jauh lebih antum perhatikan. Ya. Maka segala nikmat yang ada di dunia jadikan sebagai fasilitas sebab untuk mendapatkan kehidupan akhirat harta yang diberikan Allah tidak haram dimanfaatkan, tapi pada jalur yang dibolehkan Allah. Jangan mubazir, jangan berlebih-lebihan dengan hal dunia. Infakan sebagian harta, itulah yang akan benar-benar kita nikmati di akhirat. Makanya disebutkan dalam hadis, tidak ada yang harta yang benar hartamu kecuali apa yang kamu infakan. Kalau apa yang kita makan, kan semuanya jadi kotoran. Apa yang kita pakai, semuanya akan jadi lusuh. Apa yang kita terpati, semuanya akan jadi usang. Tidak ada. Ada yang kata kalau di dunia ini. Seberapa banget antum bisa menikmati dunia ini. Memang antum kalau punya uang banyak bisa makan lima piring satu kali makan. Semua antum dihidangkan di meja antum memang ada ayam goreng, ada ayam goreng, ada ini, dan itu, rendang semuanya. Memang bisa antum nikmati semua itu sekaligus. Di dunia ini semua keterbatasan. Seberapa nikmat pun antum nikmati. Untuk menikmati pun juga terbatas antum. Gak mungkin antum bisa menikmati makan sebanyak itu lima piring sekali enggak bahkan justru efek buruk dari dunia ini semakin dinikmati semakin berbahaya juga terlalu banyak minum teh dan gula ada kopi datang kencing manis tekanan darah tinggi kolesterol dan segala macamnya maka dunia ini dinikmati sekedarnya jangan berlebih-lebihan ya sekedarnya yang hakikat yang inti kita harus pikirkan adalah kehidupan kita di akhirat maka raihlah akhirat dengan segala kebaikan yang telah Allah mudahkan bagi kita. Demikian wallahu a'lam yang dapat kita bahas. Terima kasih atas kehadiran perhatiannya. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada waktu sekitar 5 menit atau 10 menit. Baik, Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas paparan materinya. Alhamdulillah kita buka tiga pertanyaan saja sebentar karena uh, waktu lor di sini 11.41 11.42. E uh, Insya Allah tiga penanya yang akan bertanya ada paket dari Hotel Wis untuk sarapan di Hotel Wis Padang. Silakan siap yang bertanya pada Ustadz. Ya, silakan. Irwan Indra, Pak Ustadz Indra. Baik, silakan Da Irwan. Setelah itu oh, dua penanya berikutnya. Silakan Da Irwan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Indra dan Ustadz Ali Musri atas waktunya. Uh, saya menanyakan tentang uh, ibadah yang berkualitas dan tentu saja juga memang yang yang benar gitu. Hmm. Nah, ada perbedaan yang saya pernah baca di uh, kitab Bari kalau nggak salah, itu ada perbedaan pemahaman antara ulama salaf dan ulama kalah. dan memang sering dikatakan ulama salaf pendapatnya itu adalah yang terbaik. Tapi ulama kalam juga ada berbeda pendapat So, misalnya tentang teori uh, ilmu kalam, itu ilmu bicarakan tuhanan, ya, terutama siapa sifat Tuhan. Nah, yang kedua, misalnya ada juga perbedaan antara uh, pendapat yang mengatakan wah kita melakukan uh, uh, apa namanya uh, uh, belajar untuk me melakukan tahsin atau kajian-kajian uh, keilmuan tiap hari itu ulama salah membid'ahkan tapi ulama kalah ya selagi itu masih tidak uh, menyalahi aturan yang selagi, tidak ada larangan ya nggak apa-apa gitu. Nah, kira-kira uh, apa dasarnya kita untuk uh, mengikuti yang mana salah atau kalah dalam dua hal atau mungkin juga ada beberapa hal, mungkin Ustadz juga bisa menyampaikan uh, usul fikrisnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertama, dalam menyikapi khilaf para ulama, harus dirinci dulu apa taufik yang diperbedakan oleh mereka. Secara umum, khilaf itu ada dua bentuk. Ada khilaf yang bertentangan, ada khilaf yang litanawo, variasi. Jadi setiap khilaf itu ada khilaf yang bertentangan. Berbeda pendapat tapi maksudnya sama dan si kesimpulannya satu. Seperti umpamanya sifat dalam berwudu Nabi SAW. Doa iftitah. Nabi SAW kadang membaca Allah baik, kadang membaca kabiron dan juga Subhanak. Juga doa-doa ruku. Itu ada berapa variasi. Tapi tidak saling ditentangkan. Karena Rasulullah melakukan semua itu dan boleh dipilih mana yang lebih kita suka memakainya walaupun di ulama ada yang lebih merujukkan mana yang lebih kuat dari doa doa tersebut itu tidak dipertentangkan tapi untuk bervariasi rasulullah saw pernah beruduk satu kali satu kali pernah beruduk dua kali dua kali dan pernah beruduk tiga kali tiga kali namun ketepatan pengamalan sunnah ini itu dengan ilmu ketika air banyak dan waktu masih memungkinkan kita boleh beruduk tiga kali tiga kali tapi walaupun air banyak tapi sudah ikoma kita lebih afdolnya ada wudu satu kali agar kita mendapat takbiratul ihram dengan iman dengan imam. Atau ketika air sedikit atau antrinya panjang, itu aulanya kita perlu satu kali satu kali. Nah, itulah ilmu. Kadang-kadang dia -kadang, ya, apalagi di musim umroh atau haji itu, orang sudah antri banyak, ini mulai dari beruduknya tiga kali lagi lama, ini tidak benar caranya. Apalagi air sedikit atau antrinya panjang. Itulah ilmu, itulah sunnah. Dia tidak saling bertentangan. Tapi, diterapkan pada kondisi-kondisi yang tepat. Nah. Ada pun yang bertentangan, Itu yang kontra, yang berbeda-beda. Tapi, ada dalil yang membolehkan di situ, sebagaimana perbedaan para sahabat ketika memahami perintah Rasulullah SAW. Setelah perang Ahzab, Rasulullah SAW memerintahkan, "Dipinta oleh Jibril, saat itu tidak boleh seorang pun melakukan salah asar kecuali di Setelah sampai di Bani Quraidah. Namun sahabat dalam memahami konteks perintah Rasulullah SAW ini berbeda. Ya, teks ini berbeda. Ada yang memahami maksud Rasulullah SAW adalah berarti kita upayakan semaksimal mungkin sampai sholat asar di Bani Quraido, baru sholat asar di sana. Tapi bila datang waktu asar dan kita belum sampai pada Bani Quraido, kita tetap sholat sholat asar di jalan karena maksud Rasulullah SAW itu motivasi sesegera mungkin saja. Ada yang memahami demikian sahabat Nabi SAW. Yang kedua ada yang memahami adalah maksudnya bahwa ini kondisi terkecualikan dari yang biasa. Karena kondisi dalam kondisi mendesak ini Rasulullah SAW berarti kita benar-benar sholat asar di Bani Quraidah. Walaupun waktu asar telah selesai, telah masuk waktu maghrib atau waktu isya. Mereka salah asar di Bani Quraidah. Dan perbedaan pemahaman ini diketahui dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Ini perbedaan-perbedaan yang kontradisi tapi saling memiliki argumentasi yang dipahami dari dalil yang sama. baik Kemudian dalam perbedaan yang kontra ini ada dua hal lagi. Ada yang perlu kita bedakan lagi, ada tiga macam Perbedaan dalam hal-hal yang sudah valid merupakan fundamental dari ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam. Usul. Maka ini tidak tidak ada perbedaan ulama. Tidak ada perbedaan ulama umpamanya salat maghrib di sebagian mazhab dua rakaat, sebagian empat, sebagian tiga. Tidak. Karena ini adalah pembahasan-pembahasan yang sudah clear dan sudah sepakat semua umat, semua ulama dari masa ke masa. Semenjak dari masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in dan terusnya. Tidak ada yang mengatakan kalau rukun iman itu lima. Tidak ada. Ini perbedaan dalam usul agama tidak dibolehkan. Nah, di sini adalah dikritik, disalahkan dengan argumentasi. Yang kedua, perbedaan yang tidak pada usul ulama, fil furu pembahasan-pembahasan yang di ujung dalam setiap pembahasan. Bapak ketua masalah fikih, masalah akidah, masalah apa, apa saja. Tapi furu'iyah. Di sini pembahasannya adalah toleransi tapi tetap melakukan pemilihan terhadap pendapat yang lebih kuat. Ya. Ada pendapat yang kuat. Jika peristiwa itu sudah terjadi di masa salaf, maka pendapat yang lebih jelas kuat pendapat salaf. Jika pe -pe peristiwa itu tidak terjadi di masa salaf di masa mutakhirin, Seperti infamanya, masalah terjadi di masa Imam Ahmad, fitnah khalqil Quran di mana orang-orang mutasilah mendokrinkan Al-Quran itu adalah makhluk. Itu belum ada di masa sahabat, maka tidak akan diteri, di, 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 di ada komentar para sahabat di situ karena peristiwa itu tidak ada di masa mereka. Nah, begitu. Maka di sini diambil adalah para ulama-ulama yang mengikuti manhaj para ulama salaf, para ulama para sahabat. Kemudian ada bagian lagi khilaf dalam masalah istihadiyah. Yang dalilnya dalil-dalil umum, tidak ada dalil yang konteks pada masalah. Semuanya istimbat dari hukum-hukum yang ada. Masalah kontemporer. Ini istihadiyah adalah istihadnya para ulama. Maka ini yang sifatnya adalah saling toleransi. Nah itu bagian-bagiannya. Maka kalau kita baca kita kita fikir, para ulama selalu merojikan mana yang lebih roji. Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi kedua belah pihak. Apik dari sisi, sisi dalilnya yang lebih banyak. Kalau ini dalilnya lebih kurang, dalilnya lebih kuat. Ini di Sahih Bukhari, ini bukan di Sahih Bukhari. Ini hadisnya mutawatir, ini hadisnya hadis ahad. Ini dipertimbangkan semua oleh para ulama yang telah memiliki kapasitas untuk itu. Adapun kita orang awam yang tidak sampai berkapasitas untuk tingkat itu, ada malikut mengikuti ulama yang terpercaya dalam ilmunya. Yang kita lihat mereka itu di dalam memberikan penjelasan agama selalu berpatokan kepada dalil dan pendapat para sahabat Nabi atau ulama salaf. Itu kita di dalam mengikuti pendapat-pendapat tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya Ustaz. Mudah-mudahan uh, bisa di, anu, uh, di, Eh, dipahami oleh Uda Irwan. Nah. Like. Alhamdulillah. Ustaz. Jazakallah. Jazakallah. Silakan yang bertanya. Dua lagi. Silakan. Boleh bertanya, Uda. Eh, silakan, Bu Ninsi, Bu Sekjen. Ini udah langsung ya, udah? Ya, langsung, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Oh, mengingat membawa perbekalan untuk hari yang kekal, ini kita uh, kan bervariasi hmm. ya, menjemuk uh, berdasarkan usia, uh, tahapan dalam kehidupan. Nah, se antara anak muda, uh, laki perempuan itu perbekalannya kan uh, sesuai kemampuan ya, Pak Ustadz. Uh, yang sekolah sesuai kemampuannya. Yang bekerja sesuai kemampuan, yang pensiun sesuai kemampuannya. Nah, bagaimana kita uh, yakin uh, bahwa kita tetap bisa menjalankan fungsi kita di dunia sementara kita sambil jalan juga menyiapkan bekal kita di akhirat sehingga kita mantap gitu Pak Ustadz. Misalkan yang masih umurnya produktif dia sambil bekerja juga sambil uh, be beribadah kayak gitu Pak Ustadz. Jadi. Uh, mantap gitu uh, sambil bekerja tidak ber uh, tidak muncul keraguan eh kenapa aku harus sibuk-sibuk bekerja padahal harusnya aku beribadah nah bagaimana cara membalance nya pak Ustadz terus uh, untuk perempuan walaupun apa uh, uh, baik yang di rumah maupun bekerja dia tidak berkata-kata hatinya harusnya aku tuh ibadah harusnya aku tidak keluar rumah nah, tapi uh, uh, dia bisa menjalankan tapi tetap ada keyakinan bahwa walaupun aku uh, bekerja mencari dunia bahwa aku juga uh, menyiapkan sambil menyiapkan bekal gitu Pak Ustad. Baik. Kira-kira seperti itu. Makasih Pak Ustad. Baik. Yang pertama. Yang namanya kematian tidak ditentukan oleh usia. Muda tua, kadang-kadang sakit, sehat tidak ada. Kadang-kadang ada orang segar bugar saja, tiba-tiba meninggal. Ada orang yang sudah sakit tahunan, puluhan tahun, tidak meninggal. Jadi jangan baru beramal soleh kalau sudah tua, tidak. Jangan beramal soleh kalau sudah tua, sudah pensiun, tidak. Dan bahkan memang salah satu tipuan setan itu adalah, ah kamu masih muda, nggak usah serius-serius, dulu lah beribadah, beragama ini, ini mati dulu masa usia mudamu, tidak. Karena justru usia muda itulah yang harus kita maksimalkan agar di usia tua pahala yang kita biasa lakukan di waktu usia muda ini tetap kita terima. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jadi ditulis bagi seorang hamba itu jika dia sakit ketika dia safar ya, ketika dia halang melakukan suatu ibadah yang biasa rutin dikerjakannya, itu akan ditulis bagi dia. Kalau dia rutin melakukannya. Dia musafir, tentu tidak bisa Senin Kamis puasa. Tidak bisa dia kemulail atau apa. Ya, dia dapat pahala. Nah, jadi intinya jangan pernah berkhayal bahwa berbekal itu kalau sudah sudah usia 40 ke atas tidak. Justru usia mudalah yang banyak datang motivasi untuk berbekal itu. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang terhadis beliau adalah sabatum yudhu ila Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah SWT di padang masyar kelak. Yang kita ada naungan kecil dinaungan Allah di padang masyar itu matahari yang teriknya didekatkan kepada manusia, manusia tenggelamkan oleh keringatnya berbagai macam kehausan dan penderitaan dialami oleh manusia saat itu. Namun ada orang yang mendapat naungan dari naungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak merasakan penderitaan pada saat hari pada masa itu. Siapakah mereka? Di antaranya adalah nasya'afi ibadillah Di antara mereka adalah pemuda yang tumbuh berkembang dari usia remaja sampai tua, rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, rajulun kalau mau biar masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, maka usia muda adalah usaha yang produktif yang harus kita maksimal beribadah kepada Allah. Kalau sudah usia tua, jangankan untuk kiamul lail, beruduk malam saja salat isya itu sudah ngigil. rukunya sudah tidak sempurna, sujudnya sudah tidak sempurna, ya pinggang sudah sakit, jalan ke masjid sudah bersusah. Justru maksimalnya kita itu adalah Usia remaja kita maksimalkan beribadah kepada Allah, maka disitulah Allah memuja, eh, ma, ah, disitulah Allah memuji, yaitu ashabul kafi, pemuda tujuh pemuda yang menyelamatkan diri mereka dari pengaruh lingkungan mereka, yang konsekuen dengan iman dan iman dan ketakwaan mereka dengan akidah mereka. Maka dalam hadis lain Rasulullah sebutkan, guna yang lima sebelum datang yang lima, antaranya adalah syababaka qabla haramik masa mudahmu sebelum datang usia tuamu. Jangan pernah bayangkan usia tua kita akan mudah beramal. Tidak, justru usia muda lah buat kita mudah beramal. Tenaga, semangat, kemampuan. Ya. Dan juga hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, "Lan tazula kada ma'a qiyamah arba." Tidak akan pernah melangkah seorang anak Allah, seorang anak Adam di akhirat kelak sampai dapat menjawab mempertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fi ma'blah. Masa mudanya di mana dihabiskan? Justru anak-anak kita di masa muda ini dimotivasi untuk rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, rajin menunjukkan bekal. Ya, kalau sudah tua, ya membaca ayatnya sudah lidahnya udah banyak yang keliru-keliru ya. Patah dan seterusnya. Ngantuknya, capeknya, lelahnya, segala macam. Yang pertama. Yang kedua, bagi wanita bagi wanita untuk mencapai surga Allah, bakal di akhirat sangat mudah. Maka Rasul sebutkan, wanita yang menunaikan hak Allahnya dan hak suaminya, bukan untuk surga mana saya mau dia masuki. Ya, salat khamsaha wa ya. Dia juga salat dan puasa, menjaga kehormatan keluarganya, di akhirat kelak dia akan ditawarkan masuk surga mau itu yang mana. Dan Rasulullah memotivasi adalah khairu adunya mata wa Dunia ini perhiasan, sebaik perhiasan dunia ini adalah wanita yang sholihah Artinya apa? Kita sebagai wanita motivasi diri kita menjadi wanita yang sholihah Tidak akan mungkin motivasi mencapai wanita sholihah kalau kita tidak berilmu. Maka tadi mengatakan kita usia muda ini punya pekerjaan banyak ustaz, kesibukan-kesibukan. Sebenarnya semuanya bisa diatur jika kita mau. Ya. Dalam bekerja kita diberi waktu untuk beribadah. Apa sulitnya? Ketika mulai azan, kita tinggalkan pekerjaan kita, berwudu, salat sunnah sebelum suhur, sholat zuhur, salat zuhur, salat sunnah setelah zuhur, makan, kembali ke pekerjaan. Di dalam pekerjaan bisa kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah. Di atas mobil, mau berjalan, ke kantor, bisa. Subhanallah, alhamdulillah, Allah ala Muhammad, wa Muhammad. La ilaha illallah, wa la illa billah. Mudah beramal, banyak kesempatan. Bukan tidak ada, zikir, berdoa dalam sepanjang perjalanan. Bahkan ada tuntunannya. Jika jalan menanjak kita baca Allahu Akbar, jika jalan menurun kita baca Subhanallah, jika mobil kita tersempet dibaca Bismillah. Pernah nggak kita belajar hal itu? Masalahnya ilmu tidak punya. Ibu-ibu di rumah sibuk dengan urus anak segala macam. Jika kita berhasil mendidik anak kita anak yang soleh, mendidik anak juga tidak susah begitu amat. Ya kan? Gimana ketika menyuapkan anak kita Bismillah, setelah itu selesai dia disuapin, selesai makan, Alhamdulillah. Anak kita mendengar dan itulah ibadah-ibadah pendidikannya. Ketika mengiris bawang, kita sambil mengiris bawang, baca Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Banyak berzikir daripada mengomel. Ya kan? Semua pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh seorang istri untuk keluarganya ibadah bagi dia. Menyiapkan makan buat suami, menyuci pakaian suami, mencuci pakaian, ibadah hakikatnya. Jika itu diniatkan dengan ikhlas. Seorang suami membanting tulang demi untuk menafkahi keluarganya, ibadah. Karena itu perintah Allah menyuruh menafkahi keluarga. Tapi selama pada mengikuti jalur yang disyariatkan, demi mencari nafkah, menipu, berbohong, ya tidak demikian. Jadi apa susahnya? Menyisakan waktu ketika istirahat dibaca Al-Quran, satu ayat saja setiap hari. Enggak perlu muluk-muluk, satu ayat sulit, satu ayat Coba, kalau satu ayat setiap hari, sepekan sudah tujuh ayat, sebulan berapa? Daripada tidak sama sekali. Syukur syukur kalau bisa setengah halaman. Saya sampai di rumah, habis sholat isya, diajak anak kita kumpul baca ayat dua ayat dua ayat selesai dua ayat sudah selesai, tutup Al-Quran. Mau yang mau mengulang pelajarannya, mau hafal, mau mampal doa apa? Yang tidak ada waktu adalah ketika waktu kita dihabiskan untuk ngerompi, untuk nonton TV dan segala macam. Untuk bermedia sosial. Ini yang menyebabkan banyak sekali waktu kita tersita. Bahkan media sosial kalau mau kita bisa saja. Sekarang banyak sekali radio-radio, TV-TV, kajian-kajian ustad, akun-akun ustad. Banyak sekali bisa dimanfaatkan mendengarkan ayat Al-Quran kah, mendengarkan ceramah agama kah. Mudah sebenarnya di masa ini untuk mencapai surga Allah. Tapi dalam waktu yang sama juga punya tantangan yang berat. Ketika media sosial ini diisi oleh acara-acara yang begitu banyak mempengaruhi keimanan kita, ya program-program mempengaruhi keimanan ketakwaan kita. Maka dari itu intinya adalah manfaatkan waktu yang ada dengan sebaiknya dan belkalah diri dengan ilmu kita akan tahu apa sih ibadah-ibadah yang cocok buat kita dalam usia-usia kita ini banyak sekali ibadah-ibadah berzikir dalam setiap langkah kita melangkah ke atas ke, ke tangga dua ke, ke tingkat naik ke, ke gedung semacam banyak sekali sebetulnya habis waktu kita selama ini adalah berfikir ya dengan dibuang tanpa ada makna ya ketika macet kita ngomel-ngomel -ngom aja yang ada kenapa tidak mengucapkan astagfirullah, alhamdulillah wala ilaha illallah akbar ya banyak sekali keluar rumah kita baca zikir keluar rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah doa doa pagi sore banyak sekali sebetulnya amal-amal soleh yang bisa kita lakukan cuman kita belum memberikan ilmu sehingga tidak tahu amal-amal soleh yang akan kita lakukan demikian Allahualamisaubaha